Siapapun tahu ya dengan tanaman stroberi, merupakan salah satu tanaman buah yang populer ditanam di daerah dengan hawa sejuk atau bahkan dingin. Desa Sumber Bening adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Desa ini berada di daerah pegunungan yang cocok untuk ditanami buah stroberi. Nah, pemirsa Lensa di Raflesia, inilah taman stroberi yang ada di Desa Sumber Bening, Kabupaten Rejang Lebong. Penasaran kan penampakannya seperti apa? Yuk langsung aja kita masuk. Mbak, ya. Mau masuk ke tamannya nih, bayar dulu di sini ya? Iya, satu orangnya itu Rp10.000 per tiket. Rp10.000, oke deh. Rp10.000 per tiket. Pemirsa Lensa di Raflesia, sebelum masuk ke taman stroberinya, kita harus membayar uang tiket masuknya yang harganya cukup terjangkau ternyata. Untuk dewasa itu Rp10.000 dan untuk anak-anak Rp5.000 saja. Jalan lanjut. Mbak, kalau misalnya saya mau metik stroberinya, itu nanti dikasih keranjang ke situ. Oke, boleh. Mbak boleh temenin saya enggak boleh. Sih? Oke. Yuk, Mbak. Sini ya, Mbak. Ya. Nanti ini ditimbang, 1 ounce-nya itu 15.000. 1 ounce stroberi ya. Kalau lihat habis metik itu 15.000. Iya. Nanti ya. Kalau untuk peraturan itu tidak boleh mencicipi. Oh, tidak boleh mencicipi. Baik, baik, baik. Ayo. Sensasi memetik buah stroberi langsung di kebunnya memanglah seru dan sangat menarik. Buah yang satu ini memang menarik serta memiliki rasa yang unik. Selain menjadi pilihan untuk berwisata, memetik buah stroberi juga merilekskan mata dengan pemandangan yang hijau. Ditambah lagi melihat buah stroberi yang sudah mulai merah sempurna. Rasanya tak sabar ingin segera memetik buah cantik ini. Stroberi, salah satu jenis buah yang kaya akan kandungan antioksidan dan vitamin C. Kandungan ini memiliki peran penting dalam melindungi sel-sel tubuh dari efek paparan radikal bebas yang dapat memicu terjadinya berbagai macam penyakit. Pemirsa Lensa di Raflesia, stroberinya udah ada yang matang. Yuk kita lanjut lagi. Yuk. Taman buah stroberi yang saya kunjungi ini sudah ada sejak 4 tahun lalu. Taman ini ramai dikunjungi, terutama di hari-hari besar maupun pada saat akhir pekan. Pengunjungnya pun datang dari berbagai daerah loh. Mereka datang untuk berwisata, dan ada pula yang sengaja datang untuk membeli buah stroberi langsung dari kebunnya. Dibuang, Pak? Iya, kalau nggak dibuang nanti itu nular ke yang lain gitu. Oh, jadi kalau misalnya udah ada bibit yang mau busuk seperti ini, langsung dicopot iya, supaya nggak nular. Oke, nah ini udah bisa dipetik belum? Kriteria? Nah, Lia mau tanya dulu nih, kriteria yang udah bisa dipetik itu seperti apa sih, Mbak? Iya, ini udah bisa ini. Ini udah bisa dipetik ya? Yang di atasnya udah merah. Sempurna, oh, udah merah. Dia harus merah sempurna. Iya, kalau kayak gini belum. Oh, kayak ini belum. Dia masih ada asemnya ada, gitu ya? Iya, Mbak yang suka berkunjung ke sini kan kadang anak-anak. Terus tak ada aturan nggak sih Mbak untuk metik stroberinya boleh pakai tangan atau nggak? Kenapa disediain gunting? Apa karena nggak boleh memetiknya pakai tangan langsung gitu? Metik sama tangan nggak boleh. Kalau kenapa tuh? Nanti kalau anak-anak kan biasanya langsung tarik gitu. Itulah makanya disediain gunting. Kayak dicopot langsung gitu ya? Itu kalau misalnya ditarik takut nyabut sampai akar ya? Jadi ngerusak buah gitu ya? Jadi nggak bisa dipanen lagi. Oke deh. Nah, terus kalau misalnya ini kan ada banyak nih, ada
ada yang udah merah, ada yang masih hijau. Itu kenapa sih mereka bisa beda-beda apa namanya pertumbuhannya? Apa karena memang yang keluar duluan itu yang ini gitu ya? Iya. Oh, jadi ini pemirsa Lensa di Rafflesia, seperti yang kalian lihat, di sini ada rumpun stroberi yang sebenarnya lengkap sih bisa dibilang, karena di sini ada bunganya, terus ada buah yang masih hijau dan juga buah yang sudah merah atau bisa dipetik seperti yang kalian petik tadi. Ini udah bisa dipetik karena sudah merah sempurna gitu. Yaudah Mbak, kita lanjut lagi yuk.